Inna Allah ihtajara taubata an kulli sahibi bid'atin. Saungkuna pasal Allah ihtajara panika anjika Allah at-taubata da'ka taufat an kulli sahibi bid'atin. Dari sapan-sapan orang seandi ke bid'a'at. Seekor caki birang wahabi juga ahli bid'ah, ahli bid'ah. Kita sepakat ahli bid'ah ni kekotuh dakwai. Ahli bid'ah ni ke kotu penderi, pepender. Orang ahli bid'ah atau petedak remah dari tua sana tak kira terima bil. Aku tiada hadis sahih ni. Ini hadis sahih. Riwayat Baihaqi dan riwayat Imam Baihaqi dan At-Tabrani. Cuma kenapa saya maksud ahli bid'ah? Mana bil kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah kita, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Al-Mufawwidh bin Al-Hanabilah. Saya maksud ahli bid'ah ni kebenni dalam hukum fikih banyak. Ini dalam bab aqidah. Saya ngocak aqi Quran anyar. Ini ahli bid'ah banyak. Ini ahli bid'ah saya hubungan dalam bab aqidah. Ini ahli bid'ah, Mu'tazilah, ahli bid'ah. Tapi kita tak mengatakan mereka kafir. Tahlilah ni kocak bid'ah. Bid'ah ni cuba, perkara jaya cuba. Sampai tahu betul tak terima bisarang anjuran Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ni kan sama akan. Mana bid'ah ialah bid'ah. Cuman masalah dan sebeden ngocaki orang ahli bid'ah ni kan sebahaya. Atau tinggal orang lain cuba. Mun ecang kitab lek ngocaki bid'ah, ya bid'ah madzmum atau bid'ah hasanah ni kan mata disore. Dengok beda kelakuan dari kocak bid'ah sayyi'ah. Ki itu dia buat apa? Maka ikak itu ada sehingga satu sahibu bid'ah man ya'takitu fi dhatillah usifati wa fali khilafal haqiq. Khilafal haqiq. Orang yang saya yakini bahawa benda zat Allah, sifat Allah, kelakuan Allah dan lain semacam tak benar. Tak sesuai kalau benar-benar benar kenyataan. Kenapa kita mengatakan wahabi salafi itu ahli bid'ah? Nah mereka mengatakan Allah ni kemudian yang etas langit kalau benar hakikatan. Lillahi yadun hakikatan. Nikah secara hukum mana bina kitab ikan balik aki kafir. Cuman praktik kita tak ngafir akati. Ulama-ulama lambat tak ngafiraki Mu'tazilah sepakat ulama-ulama Ahlussunnah Jumat tak ngafiraki. Maka kan itu kita juga sepakat tidak mengatakan kafir ada orang Yahudi, ada orang Bani Yahudi, ada orang Wahabi. Cuman kenapa kita mengatakan ahli bid'ah ini dalam beberapa hati tak kapi. Maka dia ini dalam kata amintum mafis sama ya yakhsibikul Allah. Allah yang kata fis sama hakikatan yadullah faqah hakikatan. Padahal ini dalam ayat ada lafal hakikatan. Maka kebid'aan saya sepakati terjauhi bid'ah nikah kejauhi. Ken banyak bid'ah nikah ini lebab api. Inna Allah Ta'ala idha ahabba abdan ja'ala rizqahu kafafa. Saungkuna pasal Allah Ta'ala idha ahabba panika nalaikana senang Allah abdan rizqahu kabula ja'ala maka tetiaki Allah rizqahu da' rizqahu da' rizqahu abdun kafafan da' kasih anyokop. Allah mun senang da' kasih tungka bula rizqahu da' kasih apa nyokok pesoki pun isnata nikah hadis-hadis do'if tapi maksud takafafan nikah bi qadril kifayah secukup la yazidu alaiha fayudghi tak lebih artana seengkang ngalebati batas wala yakusu anha fayudhi tak kekurangan dari kecukupan seengkang nyake fa innal ghina mubtiratun ma fa inna ghina mubtiratun ma syara wal faqru madhillatun ma syara. Mana bi lebih soki kat itu narik dekah botor jadi nolak dekah pendera tak peduli dekah bentuman kefakiran dekah maena akah kafafan kafafan kat itu tak sampai maena tak sampai bi terlebih monsoki berarti enten yang nambah sekepin nah hadis atau ayat saya nyelah dekah orang soki kak dak ke orang soki atau budak ketunya itu senya apa tidak kah jalan tak kerido ya Allah tadi sombong ah tadi nikah benar sama cuma atau tadi pekan ketunya meloloh kak dita saya kemaksa nikah jelas lagi sekarang Al Imam Munawi dengan kitab kak dita jelas lagi lambat bahwa sekepin hadis atau ayat saya jelas tidak ketunya itu jangan karena aku lebih sembeno ni saya dina Uthman soki soki nanti kan jambi dak kau lihat itu nama dina Abdurrahman Ibn Auf soki kekayaan kan itu saya faktor oleh ridha Allah Subhanahu wa taala juga. Mungkin benih kekayaan nah saya faktor yang diri ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekayaan kak itu justru apa kalau benih ridha Allah karena abang nikah tak jadi sombong tak jadi nikah benar sama sama. Inna Allah idza ahabba infada min salama kulladhi lubbin lubbahu. Al-Fatihah wa salatu yasir ala niyatin.